Dari warga setempat akan menjelaskan sedikit kondisi Bu Lena yang beberapa waktu tinggal di Gang Swadaya 1. Pak, boleh jelaskan sedikit Pak mengenai kehidupan keluarga Bu Lena yang sempat viral ini Pak? Mungkin Bapak jelaskan seperti apa kehidupan keluarganya gitu. Kehidupannya normal seperti masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang ada di sini. Tidak ada kendala apa-apa di wilayah ini. Karena saya terutama tetangganya paling dekat. Berbatas berapa jengkal ya Pak? Jengkal, ya kan? Siap. Pak, mungkin Bapak jelaskan sedikit Pak, kan dari yang berita ini kan sempat menyempatkan memprihatinkan sekali lah kondisinya. Mungkin Bapak ceritakan sedikit Pak, kondisi Bu Lena sehari-hari seperti apa gitu? Itu bukan karena keadaan kondisi, karena rumah ada pun dijual ya kan? Kalau enggak mungkin begitu dia. Iya. Yeah. Itu kemauan dia. Pak, rumah ini rumah dia atau rumah mertuanya? Gitu? Rumah mertuanya. Yang jualnya siapa nih Pak? Yang jualnya mertuanya. Mertuanya gitu ya, siap. Tapi mungkin ada alasan Pak mertuanya menjual? Mertuanya alasannya untuk menjual ini untuk berobat. Berobat. Mertuanya sakit gitu Pak sakit. Ya? Kalau Bu Lena nih Pak, dia dan suaminya kerja apa sih Pak? Kerjanya serabutan lah. Kita pun kurang ngerti kan biasa gitu rumah tangga orang. Ya kan? Siap. Tapi kalau dengan warga sekitar seperti apa sih Pak? Warga dengan warga sekitar tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau gitu? Saya belum pernah melihatnya. Untuk keadaan dia sekarang ya kan? Siap. Yang saya tahu dia pindah dari sini ya bagus ya kan, dengan warga sini pun bagus. Tidak ada masalah untuk warga di sini. Siap. Terutama saya yang lebih dekat dengan dia, ya, tahu dengan tentang kehidupan dia bagaimana. Tapi tidak akan mungkin lah, itu kan pasti ya, tanggung jawab suami kan ada. Suaminya kan masih muda ya kan? Kalau bantu orang tuh wajar lah ya, tapi untuk selama terusnya mau dibantu mana orang mampu ya. Pakai motor besar Pak ya, CBR Pak? CBR suaminya Pak ya? Siap. Kalau anak-anaknya sendiri itu Pak? Anak-anaknya jualan biasanya. Jualan tahu. Siap. Tidak melihat viralnya bagaimana ya. Saya pun tidak baca, tidak lihat. Yang saya tahu itu tidak ada sama sekali. Kalau dia pindah kemarin Pak, ada ngasih tahu tetangganya tidak? Atau langsung pindah? Ada sih, kalau depan sama samping ada. Tapi Bapak tidak tahu dia pindah kemana gitu? Ya. Kau pindah tempat tujuannya, mau pindah kemana saya tidak tahu. Yang nyatanya dibilang pindah aja. Siap. Oke, Bapak izin nama Bapak Pak? Saya Sani. Sani Pak. Umur Pak? 56. 56.